malam-malam kita habis review, kok kita sekalian langsung test drive biar kita tidak apa namanya kameramen tidak apa ya a few moments later tidak dibikin penasaran. Ini bukan hantu penasaran ya, kecuali kameramennya kayak hantu penasaran ya. Kita gak bikin penasaran apa sih bedanya. Dulu saya sempat pernah pakai tahun 2013 itu Daihatsu Ayla. Jadi basicnya sama dengan Agya, cuman bedanya model depannya aja ya bro, bagian grill dan bumpernya serta mereknya bro. Nah sekarang kita akan tes Toyota Agya TRD tahun 2017 nih bro. Oke. Yang sudah menggunakan mesin 1200cc 4 silinder, mesinnya Toyota Calya atau Daihatsu Sigra bro. Kemarin kita sempat test drive juga di mobil Honda Brio yang sama-sama 1200cc bro. Sama-sama 1200cc 4 silinder dengan tenaga yang hampir sama. Ini 88, Brio itu 89 horsepower ya. Torsinya juga nggak beda jauh bro, ini 108 dan Brio 110. Cuman tarikannya kayaknya lebih enak Brio bro. Itu Brio RS ya tahun 2020 yang kemarin kita test drive ya. Bisa ditonton nanti videonya ya di selanjutnya ini. Jadi ini dengan track yang sama kita tes. Jadi track rail ini agak bergelombang, ini ya, agak sempit karena mobil kecil ini terkenal cocok buat city car katanya, buat dalam kota yang padat penduduk. Yang kita kalau di Google Map itu biasanya masuk itu dikasih tempat yang kecil-kecil bro. Jadi kalau naik mobil Agya, Brio atau Karimun Wagon itu kayaknya kita tenang hati kita karena mobilnya kecil bro, nggak takut lecet. Apalagi kita lagi pinjem mobil orang buat test drive bro, malam-malam ya bro. Dari segi shockbreaker gimana kameramen? Kemarin kan kita tes di Honda Brio juga kan, gimana? Enakan Brio sih. Wah, iya. Karena Brio RS itu banget. Brio RS itu katanya lebih enak daripada Brio Satya. Sebentar. Wis dadutan. Lebih kedap yang Brio RS juga ya. Tuh, suaranya ternyata lebih kedap Brio RS, padahal Brio RS itu nggak ditambahin apa-apa ya, bro. Mungkin karena panel ini lebih tipis, plastiknya juga pengaruh ya. Nih, dari segi bahan panel ini, pintu ini lebih tipis ini nih, Toyota Agya dibanding dengan Honda Brio. Yang pastinya bahan bakarnya, hematnya, apa kameramen? Kurang ngajar. Iya. Dia Sigra aja hemat bro, Sigra itu kan 7 penumpang ya, bukan 5 plus itu katanya, 7 penumpang bro. Kalau Agya ini 5 penumpang. Nah ini mesinnya mesin Toyota Calya, jadi otomatis Calya aja hemat, apalagi Agya yang bodinya lebih enteng bro. Ini kacanya gelap banget gitu. Saya kalau bawa mobil kaca gelap ini kurang suka, karena kita nggak bisa lihat spion terlalu jelas bro. Buat istrinya bawa mobil lebih aman ya bro, kalau siang-siang kayaknya nggak kelihatan langsung kepus dari luar, biar kriminal itu nggak terlalu colok ya bro. Misalnya ya mobil-mobil kayak gini diincer, apalagi wanita. Jadi bagi kalian wanita itu bawa mobil itu harus benar-benar hati-hati, jangan cepet panik bro. Kalau ada apa-apa santai aja, telepon suami atau telepon teman, jangan langsung berasa kerusuk. Oke. Nah nih kita lewati polisi tidur lagi bro. Ini ringnya ring 16 sih udah gantian. Cuman emang dasarnya ini ya oke lah, dibilang nggak keras banget ya. Makanya saya bilang tergantung kita bawa mobilnya lagi bro. Kalau kita di posisi yang benar-benar nyaman pas nginjek remnya itu ya nggak terlalu terasa keras banget. Kecuali kita lagi ngebut, dekat ada darurat, kita kayak orang balap terbang mobilnya, ya pasti keras. Good job. Setirnya ini enteng juga ya, karena udah ganti ban jadi nggak terlalu enteng. Tapi ini termasuk enteng bro dalam segi setirnya ya. Tuh, ada lagu depan jalan kecil bro, coba lihat nih, ini depan jalan kecil. Ini kalau bawa mobil gini tuh nyaman banget ya bro, aman banget. Wish kan kecil banget kan, kelihatan nggak kecilnya itu? Kecil ya gagang ini. Nah ini buat mobil Toyota Agya dan Ayla ini ya, senang banget lah kita menyelimuti,
dari dunia ini dengan mobil kecil gini enak di gang-gang ini, bro. Wih, ada cewek. Jangan deh, jangan. What? Jangan lupa subscribe ya guys, comment, like, and share ya, biar kita makin semangat bikin kontennya, bro. Nanti kita akan bikin konten di mobil mewah juga kayaknya, bro. Okay. Kalau kita yang lagi nabung pingin beli mobil SCGC ya, ini salah satu mobil yang cukup buat keluarga ya, oke lah bro ya. Ini cukup laris loh bro mobil ini. Dibilang nggak nyaman ya, lumayan nyaman kok bro. Dan harganya sangat terjangkau ya. Dulu murah bro, sekarang udah 150 jutaan di mobil. Adidaw! Ternyata tarikannya ya oke lah bro, buat city car ini cukup oke lah. Kita lagi JJM ya, jalan-jalan malam. Sebetulnya tadi kita mau cari makan, cuman berhubung kita nggak bawa dompet, jadi nggak cari beli makan. Nah, oke lah, ini mobil oke lah ya. Nilainya kalau dari 100 buat dalam gang ini sempurna bro buat mobil ini. Karena luas, dalamnya luas banget bro, nggak kelihatan sempit ya dalamnya. Jadi kalau menurut saya sih LCGC yang terbaik ya sekarang aja sih Honda Brio Xavia bro. Mau dibikin RS katanya bukan LCGC. Tolong jangan dibilang LCGC ya. Bang. Dulu saya pernah beli buat istri sih emang antar anak sekolah. Cuman ya karena dia 3 silinder yang tahun 2013 itu geternya parah bro. Jadi kita sering ganti yang namanya engine mounting. Jadi engine mountingnya sering kena bro, dia geter. Kalau kita ngegas atau mundur, diam aja dia mesinnya geter banget bro. Beda dengan BMW X1 ya, X1 tuh sama-sama 3 silinder loh bro. Cuman dia gak ada rasa ya, ya karena mobil Eropa ya bro. Ini kan mobil Jepang, jangan disamain. Oke. Pokoknya gimana? Pokoknya rasanya gimana? Oke lah ya, dari semuanya kesimpulannya ini untuk mobil SCGC kita kasih angka berapa? 7 lah. 7 ya, jangan lah, 7,5 lah. Jadi not bad, still good. Jadi kalau yang mau mobil buat istrinya ini boleh lah bro ya, tapi kalau ada dana sedikit ya boleh tambah ke Brio Xavia. Kalau yang suka Honda, kalau yang suka Toyota, let's go beyond ya, boleh pilih Toyota Agya. Kalau mau lebih lebar, lebih panjang sedikit, boleh tambah jadi Toyota Calya. Kalau mau naik lebih tinggi dan lebih prestis, jadilah Toyota Avanza. Kalau mau naik lagi, jadi lebih lagi, namanya adalah Toyota Rush ya. Kalau mau jadi pejabat, gaya-gaya pejabat, hampir jadi pejabat, Toyota Fortuner. Kalau sudah jadi Sultan, Toyota Land Cruiser bro. Wadidaw. Sayangnya saya belum punya. Oke, sekian bro. Kita akan jumpa di test drive mobil selanjutnya. Yang mau komen kita bawa mobil apa, ngomong aja, nanti kita akan pinjam. Kita moga-moga kita ingat kembalikan. Oke, okay, see you di next video. Salam kinclong tentunya, bro.